kendai wae. Abi penting deh. Oke, Pak. Mohon perhatian kepada hadirin, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia didampingi Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tiba di tempat acara. Undangan dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan.
Bars Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 21 Juli 2022, diselenggarakan acara Stadium General bagi Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan tema Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam Percepatan Pembangunan Nasional serta Upaya Menghadapi Tantangan Globalisasi. Hadirin sekalian, acara ini diikuti secara luring di Gedung Balairung Rudini dan diikuti secara daring oleh seluruh praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, baik di kampus pusat maupun kampus daerah, mahasiswa program pasca sarjana, dan mahasiswa program profesi kepamong prajaan. Hadirin, acara diawali dengan pembacaan doa. Hadirin, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan mengucap syukur kami agungkan asma-Mu, berkat rahmat dan ridho-Mu di hari yang penuh berkah ini kami dapat berkumpul dalam rangka Stadium General untuk Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ya Allah, dengan penuh rasa tawadu serta hati yang husu, kami menengadah seluruh jiwa dan raga kami guna memohon kehadirat-Mu limpahan rahmat dan hidayah. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, berguna bagi bangsa, negara, serta lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Ajiz, anugerahkan ridho-Mu atas waktu yang akan kami lalui bersama, atas rezeki yang akan kami nikmati berkahnya. Jadikanlah kami semua hamba yang tak pernah lupa untuk bersyukur atas titipan nikmat-Mu yang tak terhingga. Rahmatilah kami, sehatkanlah jasmani dan rohani kami,
mudahkan segala urusan, agar senantiasa kami mampu membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan sumber daya manusia, maka melalui sifat-Mu yang Maha Ajiz, kami mohon berilah kekuatan lahir dan batin, curahkan kepada kami taufik dan hidayah-Mu, sehingga terwujud cita-cita dan harapan kami, yakni manusia Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, baik dan buruk tak pernah lepas dari kehidupan kami, tak sedetik pun kami luput dari salah dan hilap. Oleh karena itu, Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin dan para pendahulu kami. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selayang pandang Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Institut Pemerintahan Dalam Negeri terbentuk melalui proses perjalanan yang panjang. Mulai zaman Hindia Belanda, pada tahun 1920 dibentuklah Sekolah Pendidikan Pamong Praja yang bernama OSVIA, kemudian berubah menjadi MOSVIA, yang mana pada saat itu para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, yaitu Sekolah Menengah Tinggi Pangeran Praja, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas di Jakarta dan Makassar. Pada tahun 1952, Departemen Dalam Negeri melaksanakan KDC di Malang, Jawa Timur, untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan D yang siap dipakai dalam melaksanakan tugasnya. KDC diselenggarakan juga di Aceh, Bandung, Bukit Tinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya, dan Mataram. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor .pen.1/20/56, Presiden Soekarno meresmikan sekolah ini pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur dengan nama APDN. Departemen Dalam Negeri membentuk APDN yang kemudian dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur dan diresmikan pada tanggal 25 Mei 1967 yang didasari oleh keputusan Presiden nomor 119 tahun 1967 tentang pembentukan Institut Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 1972, Institut Ilmu Pemerintahan dipindahkan dari Malang, Jawa Timur ke Jakarta. Departemen Dalam Negeri membentuk APDN di 20 provinsi. Pemindahan ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 1972. Dan pada tahun 1988, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan penyatuan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang tersebar di 20 provinsi pada satu tempat penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Hal ini didasari oleh keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 1988 pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. Lalu pada tahun 1992, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 1992, peningkatan status APDN nasional menjadi STPDN, APDN diintegrasikan menjadi STPDN pada tanggal 18 Agustus 1992. Kemudian STPDN dan IIP dilebur menjadi IPDN pada tahun 2004 yang didasari oleh keputusan Presiden RI nomor 87 tahun 2004 penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada tahun 2009, terjadi perubahan keputusan Presiden nomor 87 tahun 2004 dengan peraturan Presiden nomor 1 tahun 2009 yang merupakan dasar pengaturan pembentukan IPDN kampus daerah di beberapa regional. Pada tanggal 15 Juni 2015, IPDN dicanangkan menjadi kampus kader pelopor dan penggerak revolusi mental oleh Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri dalam masa perkembangan IPDN. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Ma'ruf, Laksamana TNI Purnawirawan Widodo Adi Sucipto, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Mardianto, Dr. Gamawan Fauzi SHMM, Cahyo Kumolo SH, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Muhammad Tito Karnavian MA PhD. IPDN telah banyak berganti kepemimpinan, di antaranya Dr. Insinyur Sudarsono Hardo Soekarto MA, Diah Anggreni SHMM, Profesor Dr. Dr. Andes Inyoman Sumaryadi MSI, Profesor Dr. Johannes Kaloh SU, Profesor Dr. Hajah Ngadisah MA, Profesor Dr. Sadu Wasistiono MS, Dr. Suhajar Diantoro MSI, Profesor Dr. Ermaya Suradinata SHMH MS, Profesor Haji Murtir Jeddawi SH SOS MSI dan Dr. Hadi Prabowo MM. Sampai saat ini IPDN terselenggara di kampus pusat dan kampus daerah. Kampus pusat terdiri dari IPDN Kampus Jatinangor dengan luas 209,7 hektar dan IPDN Kampus Jakarta dengan luas 9,7 hektar. Sedangkan kampus daerah terdiri dari IPDN Kampus Sumatera Barat dengan luas 10,3 hektar, IPDN Kampus Kalimantan Barat dengan luas 95,7 hektar, IPDN Kampus Sulawesi Utara dengan luas 32,9 hektar, IPDN Kampus Sulawesi Selatan dengan luas 13,1 hektar, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat dengan luas 22,4 hektar. Dan IPDN Kampus Papua dengan luas 34,8 hektar. Sejarah menjadi saksi keberlangsungan IPDN untuk mencetak kader pamong praja yang unggul, profesional, berintegritas, dan berdaya saing. IPDN sebagai institusi pendidikan kepamong prajaan selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman demi pemerintahan Indonesia yang lebih baik.
Sambutan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Hadi Prabowo MM dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wembi Wetipo SHM Home, selamat datang dan mari kita tepuk tangan. Terima kasih Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, di tengah kesibukan dan kepadatan tugas, beliau hadir di kampus IPDN yang kedua kalinya. Yang pertama, tanggal 15 Juli kemarin ada di kampus IPDN Papua. Terima kasih. Dan yang kami hormati para wakil rektor, guru besar, para kepala lembaga, kepala biro, para dosen, dan yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan, para praja utama, para praja madya, para praja muda, dan para praja pratama, serta yang kami hormati pula presenter kita yang selalu menemani kita dari TV One, Mbak Caca Anissa. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas keberkahan, keselamatan, ridho yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara Stadium General dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri. Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri ini adalah merupakan putra terbaik Indonesia yang dari Indonesia Timur, ya. Dan beliau karirnya sudah sangat banyak, dan beliau adalah seorang biokrat dan seorang politis, seorang politik. Karena beliau pada awal mengawali karirnya, beliau adalah seorang ASN. Tahun 1996 beliau menjadi ASN, dan kemudian di tahun 1998 sampai 2006 beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Selanjutnya beliau di tahun 2006 sampai 2008 menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya. Kemudian beliau terjun ke politik, dan tahun 2008-2013 beliau menjabat sebagai Bupati Jayawijaya untuk periode pertama. Dan atas keberhasilan beliau, beliau terpilih kembali untuk masa bakti 2013 sampai dengan 2018. Dan beliau di dalam melaksanakan tugas selaku bupati juga menjabat sebagai ketua DPD PDIP Perjuangan. Ini menunjukkan seorang politik, ya. Dan beliau juga menjabat sebagai ketua pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia tahun 2014-2018. Kemudian 25 Oktober tahun 2019 sampai dengan
15 Juni tahun 2022 beliau menjabat sebagai Wakil Menteri PUPR. Dan 15 Juni 2022 beliau menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Dan beliau adalah merupakan alumni dari Universitas Cendrawasih. 2011 beliau lulus sebagai S1 di Fakultas Hukum dan 2013 lulus dari program Magister Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Bapak Wakil Menteri dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Pertama, kami ulangi lagi kepada Bapak Wakil Menteri karena sangat bangganya pada hari ini Bapak bisa hadir di kampus IPDN Jatinangor. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan juga tadi Bapak telah diberikan informasi sekilas tentang kegiatan IPDN yang dilaksanakan pada tahun 2022. Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, bahwa IPDN ini adalah merupakan sekolah tinggi kepamongprajaan dan merupakan salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri. Dan ini tadi sejarahnya sudah panjang, sejak tahun 56 sampai dengan saat ini. Dan saat ini IPDN mengembangkan jenis pendidikan, baik akademis, profesi maupun vokasi. Untuk program akademis dilaksanakan oleh program Doktor Ilmu Pemerintahan, yang mana sampai dengan hari ini telah dapat meluluskan 155 doktor. Dan untuk mahasiswa yang akan diwisuda tanggal 28 Juli nanti ada 37 doktor. Sehingga mahasiswa kita sampai dengan hari ini ada 441 mahasiswa. Kemudian untuk program magister terapan studi pemerintahan, hari ini tercatat jumlah mahasiswanya ada 348 mahasiswa. Ini termasuk mahasiswa yang baru masuk kemarin sejumlah 56. Dan telah dapat meluluskan program magister sebanyak 2.173. Dan itu dimulai sejak tahun 2001. Kalau program doktornya dimulai tahun 2013, program magisternya sudah tahun 2001. Sedangkan untuk pendidikan profesi adalah memberikan pembekalan keahlian ilmu kepamongprajaan bagi para calon camat dan camat yang tidak memiliki latar belakang ilmu pemerintahan. Sampai dengan hari ini telah dapat diluluskan sebanyak 289 dan peserta pada saat ini ada 50 peserta dari berbagai provinsi. Kemudian untuk pendidikan vokasi, yaitu pendidikan yang meluluskan sarjana terapan, hari ini tercatat 5.846 praja, di mana untuk praja utama sejumlah 1.993, yang mana nanti tanggal 28 Juli lusa yang akan datang akan diwisuda sebanyak 1.992. Kemudian untuk praja madya ini adalah sejumlah kurang lebih 1.629 praja. Kemudian untuk praja mudanya sejumlah 1.104 dan praja pratama sejumlah 1.120. Sehingga keseluruhan yang mengikuti pendidikan vokasi sarjana terapan hari ini tercatat 5.846. Dan kemarin tanggal 19 Juli untuk
madya maupun muda dan pratama telah dilakukan yudisium kenaikan kelas dan kenaikan pangkat. Selanjutnya juga kami laporkan pula kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri bahwa di dalam menghadapi tantangan saat ini dan ke depan, bahwa IPDN juga mengambil langkah-langkah serta penyempurnaan baik itu kurikulum maupun sarana prasarana belajar, sehingga kita sudah kenalkan terhadap Smart Campus yang merupakan sebagai sarana pembelajaran maupun sebagai sarana untuk peningkatan jenjang karir dan juga sarana administrasi di dalam pengembangan kampus. Sehingga kita tinggalkan dan kita upayakan praja ini akan mampu di dalam menguasai teknologi informasi. Kami mengucapkan juga terima kasih Bapak pada hari ini akan memberikan arahan berupa tema profesionalisme ASN lulusan IPDN dalam percepatan pembangunan nasional dan upaya menghadapi globalisasi. Ini juga kami laporkan bahwa pendidikan kepamung prajaan ini adalah pendidikan yang mengupayakan meluluskan kader pamung praja yang dapat memperdayakan, mengembangkan, memperkuat penerapan ilmu kepamung prajaan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah di dalam kerangka untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini memang selalu kita tekankan bahwa kita di dalam melakukan pendidikan didasarkan pada sistem yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan terintegrasi dan dilandaskan pada Asta Brata yang meliputi adalah berjiwa Pancasila, unggul, profesional, dan berintegritas, menguasai iptek dan berdaya saing, kemudian agen revolusi mental dan perubahan, mengayomi, melayani, melindungi masyarakat, perekat kesatuan persatuan NKRI, serta berwawasan nasional, global, dan adaptif, inovatif, produktif, kompetitif. Karena apa? Bahwa ASN yang kita wujudkan setelah lulus ini, tantangannya demikian kompleks. Hal ini tentunya seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang sangat dinamis dan tentunya sesuai perkembangan zaman. Sehingga Bapak Wamen yang akan menyampaikan bagaimana peran ASN lulusan IPDN menghadapi globalisasi ini sangat penting. Karena yang dihadapi adalah permasalahan yang sangat kompleks, yaitu pertama adalah masalah digitalisasi informasi dan global megatrend, dan yang ketiga adalah information sangat penuh dengan informasi. Ya. Yang ini tentunya harapan kami mampu ASN dapat diwujudkan bersikap sangat cerdas, kreatif, inovatif, dan yang lebih penting adalah kolaboratif. Jadi ASN ini sudah kita upayakan, calon-calon ASN ini, supaya bisa mampu menyikapi perubahan dan perkembangan zaman. Dan juga yang lebih khusus adalah informasi yang overload. Ya. Ini permasalahan yang kita hadapkan, banyak semua praja sekarang saya harus menggunakan smartphone, menggunakan laptop untuk dapat penguasaan IT, namun kadang-kadang pelimpahan atas informasi dan pengetahuan yang banyak ini tidak kurang dimanfaatkan, bahkan menjadi suatu pemanfaatan yang kurang pas atau disalahgunakan. Inilah pentingnya bagaimana
seorang ASN lulusan IPDN mampu memilih dan memilah informasi di dalam upaya peningkatan kompetensi, pengkayaan pengetahuan, pengalaman, dan juga sikap perilaku. Karena tantangan ke depan ini harus cepat, fleksibel, dan dinamis. Dan sebagaimana ditetapkan, dirumuskan roadmap untuk ASN ke depan, ini harus diciptakan ASN yang bersih dan akuntabel, ASN yang kapabel, dan ASN yang mampu memberikan pelayanan prima. Untuk itu selalu kami ingatkan agar terbuka cakrawala berpikir bagaimana memanfaatkan teknologi menjadi peluang untuk dapat meningkatkan kompetensi, dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan tentunya mampu untuk menjadikan peran nyata secara real di dalam pengabdian kepada masyarakat. Dan kaitannya dengan pencapaian percepatan pembangunan nasional, kita 2 tahun telah menghadapi krisis yang diakibatkan dari masalah pandemi COVID-19. Semoga kita mampu di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan oleh RPJMN. Karena pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 cukup bagus, 3,69, dan kita di triwulan pertama 2022 mencapai 5,01. Inilah nanti para praja yang saya hormati, Bapak Wamen akan memberikan arahan, kisi-kisi, dan tentunya hendaknya mampu dipahami, tidak hanya dipahami, mampu pula diimplementasikan. Karena ASN ke depan tidak lagi ASN yang hanya bekerja pada tugas pokok dan fungsi, namun harus mampu menyikapi perkembangan keadaan yang ada di lingkungannya, baik itu bersifat internal, eksternal, dan tentunya mampu membuat suatu terobosan inovasi agar pola pikir dan budaya kerja ini dapat secara cepat dan tepat di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN adalah salah satu pilar penyangga negara NKRI di samping TNI dan Polri yang akan membawa kemajuan bagi peradaban lembaga pemerintahan di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan masyarakat. Semoga apa yang disampaikan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri ini akan menjadi pedoman kita, akan menjadi acuan kita di dalam melangkah, dan khususnya kepada praja utama yang akan diwisuda pada tanggal 28 Juli dan juga akan dilantik sebagai pamong praja muda oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus tahun 2022. Demikian Bapak Wakil Menteri, Bapak Ibu yang kami hormati, atas perhatian dan kerawan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri kami ucapkan terima kasih. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Stadium General pada hari ini akan dipandu secara langsung oleh moderator Caca Anissa. Kami undang untuk naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Senang sekali nih saya, mungkin ada kali ya sebulan kita tidak bertemu dengan wajah-wajah yang segar dan semangat di sini. Saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian, tentunya saya hadir di sini. Tentunya oleh diundang Pak Rektor Dr. Hadi Prabowo MM. Yang segar dan yang semangat tentunya narasumber saya hari ini yang ingin saya kulik ilmunya untuk nanti didengarkan oleh para praja IPDN yang hadir di sini dan juga yang hadir di luar. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak John Wempi Wetipo. Pak, baik, mungkin sebelum itu Pak, sebelum nanti ke depan, saya ingin memberikan pantun untuk yang ada di sini. Berjalan kaki di pagi hari, bagai olahraga sehatkan diri. Selamat pagi, saya awali. Untuk semua yang hadir di sini. Presiden Jokowi, izin Pak Wamen, mengatakan berkali-kali, ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani. ASN harus berorientasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Itu adalah tanggung jawab untuk seluruh praja IPDN yang ada di sini. Nikmat, berat, tanggung jawabnya berat. Apalagi Pak Wamen, kita paham ya, ketika adik-adik sekalian nanti lulus dari IPDN, ada masa, mohon dikoreksi, kira-kira 1 tahun ya Pak Rektor ya, untuk nanti mereka akan berproses pengabdian sambil kemudian menjadi CPNS dan diangkat menjadi seorang ASN. Tapi kita tahu Pak Wamen, ketika mereka nanti akan bekerja dipimpin oleh kepala negara, maksud saya kepala daerah, yang mana itu jabatan politis, akan berganti per 5 tahun sekali. Tapi mereka harus royal untuk mendukung kebijakan di daerah tersebut. Dilalah, mereka mungkin kurang berhati-hati untuk bekerja dalam tupoksinya, bekerja sesuai dengan profesionalitas. Partisan, masuk ke dalam kelompok tertentu, mendukung atau apalah yang menjadi godaannya. Ini yang membuat profesionalitas seorang ASN nanti akan menjadi masalah. Kita pasti paham adik-adik sekalian. Satu kesalahan akan merusak 1000 kebaikan. Itu yang jadi problematikanya. Nah, hari ini saya nanti akan minta Pak Wamen ingin menjelaskan dari best practice beliau, bagaimana sih seorang praja IPDN nantinya atau ASN lulusan IPDN ini agar tetap profesional, tetap mendukung pembangunan nasional di tengah tantangan globalisasi, alamak nikmatnya. Nah, ini menjadi hal yang akan kita bahas di hari ini. Langsung saja saya panggilkan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wempi Wetipo, SHMH. Pak John Wempi, saya memanggilnya apa ini Pak? Pak John? Pak Wempi? Boleh, dua-duanya. Oke, baik. Pak John Wempi, saya sebelum Bapak hadir di kampus Jatinangor, saya sempat dapat petuah dari Pak Rektor.
batas sangat tipis antara kebaikan dan keburukan. Itulah dunia kita. Tapi kita tahu ketika seorang ASN ini adalah punggawa negeri, mereka harus dijaga untuk tidak melewati batas tipis, bekerja sesuai dengan format kebaikan. Hari ini boleh kemudian diberikan arahannya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Caca Anissa. Saya boleh berdiri ya? Boleh. Boleh ya? Bapak Rektor, mohon izin Pak, saya sepertinya belum bisa berdiri di sini. Biar saya di sini, ilmunya saya kurang cukup Pak. Yang saya hormati Rektor IPDN yang saya sebut Bapak Dr. Hadi Prabowo MM, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Hieronymus Roa, mohon maaf kalau saya salah sebut nama, Wakil Rektor Bidang Administrasi Bapak Dr. Rizari MBA MSc, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Ismail Nurdin MSc, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kerjasama Ibu Dr. Deti Mulyati SHCNMH, yang kami hormati para kepala lembaga, dekan IPDN, direktur, kepala biro, seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama IPDN, serta adik-adikku praja IPDN yang saya cintai dan yang saya banggakan. Bineka Nara Eka Bakti. Masih kurang keras. Bineka Nara Eka Bakti. Pak Rektor, terima kasih. Sepertinya yang kedua ini itu artinya sudah makan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya sepertinya jadi kaku begitu. Mungkin yang duduk terlalu tegap buat saya sedikit kaku begitu ya. Mbak Caca, mohon izin, saya berdiri nggak apa-apa ya. Tapi saya tidak membelakangi, makanya saya menyingkir agak jauh di sini ya, supaya tidak membelakangi. Senyamannya Bapak saja. Ya. Tadi Pak Rektor sudah menjelaskan tentang saya. Sebenarnya saya belum mengizinkan Pak Rektor menjelaskan tentang saya, tapi sudah menjelaskan lebih duluan gitu. Supaya lebih lengkapnya, sumbernya juga lebih akurat, biar saya yang memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak disayang gitu. Sejak pemerintahan Republik Indonesia terbentuk, di awal-awal Indonesia merdeka, itu ada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Setelah itu tidak pernah ada lagi. Baru kali ini Bapak Presiden tanggal 15 Juni tahun 2022 ada seorang putra asli Papua dari timur jauh Indonesia diberi amanah untuk mendampingi Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Saya bukan baru di Jakarta, karena di tanggal 25 Oktober 2019 saya diberi amanah oleh Bapak Presiden Republik Indonesia menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Banyak orang yang bertanya, kok Pak Wamen tidak pernah kelihatan? Memang orang bekerja itu tidak perlu kelihatan gitu. Karena tidak bekerja dengan mulut, tetapi bekerja dengan tindakan dan perbuatan yang nyata. Tanggal sebelum dilantik saya dipanggil Pak Presiden. Pak Presiden bertanya kepada saya, Pak Wamen kok baru kelihatan? Saya bilang iya Bapak,
mohon maaf saya baru kelihatan karena saya selalu di lapangan gitu. Lapangan buat saya tidak tersorot kamera gitu. Bukan berarti orang bekerja itu harus disorot kamera, Bapak, saya bilang. Tapi kalau hari ini saya dipanggil untuk mau diri Safel, saya siap pulang kampung, Bapak, saya bilang. Kalau orang timur itu biasa jujur begitu. Berkata jujur, jadi tidak menggunakan kiasan-kiasan begitu. Kalau pakai kiasan begitu tuh mutarnya terlalu jauh gitu ya. Di sini ada praja dari Papua ada? Coba angkat tangan dulu. Coba angkat tangan. Dari Papua ada ya? Oke, silakan turunkan tangan. Dari praja yang ada ini, dari keluarga yang paling susah yang bisa masuk di praja ini ada tidak? Saya minta tolong angkat tangan. Kalau ada satu orang maju ke depan. Ada tidak? Yang keluarga yang paling susah bisa mendapatkan kesempatan diberi amanah kepercayaan oleh negara ada di kampus IPDN yang terhormat ini ada tidak? Kalau ada satu orang saya minta maju ke depan. Tidak ada ya? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau ada mari saya minta maju ke depan. Daripada saya yang berbicara banyak, saya kasih kesempatan buat dia bercerita dulu, baru nanti saya lanjutkan ceritanya. Mari sebelah sini. Ya, kenapa saya minta? Praja yang paling susah, orang tuanya miskin, tetapi tidak apa diberi kepercayaan untuk ada di kampus yang terhormat ini, supaya kelak dia selesai menjadi panutan kebanggaan buat orang tuanya, tetapi juga buat bangsa dan negara. Ingat loh, adik-adik di sini didik menggunakan uang rakyat supaya dedikasinya itu buat bangsa dan negara. Mohon maaf kalau saya akan berdiri di sini, saya akan ceritakan pengalaman. Kalau saya lihat sebelumnya itu banyak yang datang bercerita, tetapi saya ingin membagi pengalaman saya ini akan jadi motivasi buat adik-adik praja sekalian untuk dedikasi ilmu di lapangan, bagaimana menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Biar nanti dia yang cerita, bukan saya yang cerita, nanti setelah cerita baru nanti saya lanjutkan ya. Saya kasih kesempatan, kenapa sampai ada di praja di PDN, motivasinya apa, terus kelak kamu mau jadi apa, begitu ya. Silakan. Mohon izin pimpinan, mohon izin Bapak Pengasuh, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, Praja Utama Melkianus Aso, NPP 291791, pendaftaran Papua, Kabupaten Jayawijaya. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit masa lalu saya. Saya terlahir dari anak seorang petani di kampung dan anak yang biasa mencari nafkah melalui berkebun dan beternak babi. Jadi orang tua saya ini pensiunan TNI tapi sudah dari waktu 2010. Jadi kembali lagi ke kampung, beternak dan berkebun. Kalau ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya dari SD, SMP di Jayawijaya, SMA saya mendapat afirmasi untuk SMA di Surabaya, di Jember, lebih tepatnya. Jadi saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan SMA di Jawa Timur, Kabupaten Jember, hingga saya menyelesaikan selama 3 tahun, dan di situ saya ada gambaran sedikit tentang IPDN. Jadi saya bertekad memang dari pada saat SMA saya masuk untuk IPDN. Jadi pada saat daftar online, saya daftar dari pada saat di Jember, saya mendaftarkan diri. Habis itu saya kembali lagi ke Wamena, daftar dari Wamena, puji Tuhan
saya lulus dan bisa sampai di sini. Jadi motivasi saya untuk saya berada di sini, yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan, dan yang kedua saya berterima kasih lagi kepada kedua orang tua saya yang hingga saat ini masih menemani dan masih memberi semangat dan memberi doa untuk saya bisa kembali pulang dan membahagiakan kedua orang tua saya. Dan untuk kedepannya, saya berharap saya akan kembali ke Papua, saya akan memberi pemahaman kepada masyarakat Papua di sana bahwa kami orang kulit hitam, ini bukan kami keras, bukan kami jahat, tetapi dari dalam hati kami, kami orang timur kasih paling besar. Siap, terima kasih. Ya. Terima kasih Ade, silakan duduk. Saya, Pak Rektor, saya boleh lanjutkan ya. Pertanyaan saya begini, kira-kira adik-adik Praja IPDN ini pernah berpikir bahwa kita akan lahir dari orang tua yang kaya atau miskin? Pernah tidak? Pernah tidak? Akan lahir dari orang tua kaya atau miskin? Pernah enggak? Tidak pernah ya. Karena ini adalah keilahian Tuhan untuk menghadirkan kita di muka bumi ini, ya, supaya kita berdampak baik untuk orang banyak. Kalau hari ini, ya, adik-adik tidak punya pilihan untuk lahir dari orang tua kaya atau miskin, tetapi ternyata banyak orang susah yang ada di kampus yang terhormat ini, ya, supaya memberi contoh panutan buat orang tua, tetapi juga buat rakyat dan bangsa Indonesia, supaya kita bisa berdampak baik di mana lingkungan kita kerja atau di mana kita mengabdi. Pada kesempatan yang baik ini, saya tadi sudah sampaikan tak kenal maka tak sayang. Nama saya John Wempi Wetipo. Saya lahir dari keluarga yang susah, sama seperti adik saya. Ya. Saya tidak pernah punya mimpi untuk jadi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sama seperti hari ini. Saya juga tidak pernah punya mimpi untuk jadi bupati. Di tahun 2008 pakai uang 300 juta, ternyata orang miskin sama seperti saya diberi kesempatan oleh Tuhan menjadi bupati di Kabupaten Jayawijaya. Tapi kalau sekarang banyak para politikus yang mau ingin berpolitik, itu uang 300 itu buat baleho saja, tempel pasang di sepanjang jalan saja uang sudah tidak cukup. Makanya kenapa? Terlalu banyak korupsi yang terjadi di mana-mana. Ya. Nah sekarang untuk saat ini kita di era yang tanpa batas. Ya. Era yang tanpa batas. Orang bilang disrupsi ya. Disrupsi itu tidak ada batas. Perubahan sangat cepat, ya. Perubahan sangat cepat terjadi di lingkungan kita. Hari ini, ya. Hari ini adik-adik belajar di sini belum tentu sampai di lapangan itu ilmunya sama, belum tentu, ya. Ketika saya jadi bupati, ya. Adik-adik pernah dengar tidak kalau ternyata air itu ada ulayatnya? Pernah dengar? Air ada ulayat, pernah dengar? Kalau tanah itu ada hak ulayatnya, tapi kalau air pernah dengar? Mana suaranya, ayo. Pernah dengar tidak? Coba yang pernah dengar tolong angkat tangan. Saya tidak akan menghukum yang angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang pernah dengar air itu ada hak ulayatnya, coba angkat tangan. Pak Rektor, ini pada takut semua ini, mungkin takut saya kali ya. Ya. Kalau kita rakyat selalu dituntut bayar tanah, ya, selalu itu bayar tanah. Kalau bangun jalan tol harus ada pembebasan lahannya, kita harus bayar. Atau pembangunan jalan, infrastruktur apapun, kita harus berurusan dengan lahan. Tetapi pernah dengar harus ada rakyat yang tuntut air? Pernah dengar? Belum pernah ya? Berarti kita ilmunya belum sampai ke situ. Ya. Kalau di Papua, saya bicara Papua ya. Nanti kalau saya bicara yang lain, nanti yang lain tersinggung. Karena sekarang ini terlalu gampang orang tersinggung. Gitu. Ya.
Terlalu gampang orang tersinggung. Bicara sedikit langsung tersinggung. Kemarin Ibu Mega bicara saya, ibarat kopi dan susu. Kok orang lain yang tersinggung, bukan saya yang tersinggung. Kok bicara sama saya, tapi orang lain yang tersinggung kan gitu. Itu lucu ya. Kopi susu. Ya. Jadi Ibu Mega bilang saya kopinya, Ibu Mega itu susu. Jadi jadinya kopi susu. Kopi susu untuk Indonesia Raya. Gitu. Satu waktu, saya didatangi oleh kelompok masyarakat, kemudian mereka menuntut, meminta kepada saya untuk membayar air. Karena mereka mengklaim bahwa selama ini pemerintah itu hanya bayar tanah tapi tidak pernah bayar air. Dan mereka tidak tanggung-tanggung menuntut saya untuk membayar. Kebetulan waktu itu saya jadi bupati, ini makanya saya bilang saya biar contohnya di Papua saja. Kalau keluar saya takut orang lain tersinggung. Gitu. Ya. Saya takut orang lain tersinggung. Masyarakat datang tuntut saya, kenapa Pak Bupati selama ini bayar tanah terus tapi tidak pernah bayar air. Saya bilang air yang mana begitu. Ya air yang selama ini pakai untuk lampunya hidup begitu. Ya. Jadi PLN itu menggunakan air ya pembangunan PLTM mikrohidro. Ya. Jadi itu kapasitasnya kurang lebih sekitar 8 mega gunakan air. Masyarakat tuntut kita punya air kok. Kok yang lain bisa pakai lampu, kita tidak pernah dapat penerangan, tetapi tidak pernah bayar airnya. Jadi masyarakat menuntut karena itu ada ulayatnya begitu. Karena mereka mengklaim bahwa mereka yang punya mata air begitu. Tuntutannya tidak tanggung-tanggung, 125 miliar. Ini adik-adik peraja, ini akan satu waktu nanti adik-adik kalau sudah ke lapangan akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang sangat praktis yang memberikan kita kecerdasan otak ini untuk kita bisa selesaikan masalah. Lalu masyarakat menuntut saya agar bayar 125 miliar. Saya bilang oke, saya akan bayar 125 miliar cash. Padahal memang saya tidak ada uang waktu itu, tidak ada uang. Tapi saya bilang saya bayar cash. Saya bilang kalau Tuhan tempatkan kita di air atau di tanah, gitu ya. Tuhan tempatkan kita di air atau di tanah. Masyarakat sampaikan kita di tanah. Bangun rumah di tanah atau di air? Mereka bilang di tanah. Lalu di air ada apa? Mereka sebut ikan dan macam-macam gitu. Oke. Berarti Tuhan tempatkan di tanah. Lalu airnya ini punya siapa? Mereka bilang, ya itu punya kita gitu. Maksudnya yang mereka klaim. Dan mereka tetap menuntut untuk saya harus bayar 125 miliar. Saya bilang saya akan bayar. Lalu saya sampaikan bahwa kalau ternyata kalian yang punya ulayat, air itu bisa nunduk sama perintah kalian, saya bilang. Nunduk sama perintah kalian. Sama seperti binatang piaraan kita, kalau anjing tuannya datang, pasti dia nunggu lebih duluan di depan pagar rumahnya. Berarti kalian bisa perintah air. Saya minta tolong, tidak lama-lama, 5 menit saja tolong hentikan airnya, supaya 125 miliar bisa cair langsung, saya bilang. Mereka bilang, mana bisa Pak, kita bisa hentikan air. Itu sangat mustahil dan itu tidak mungkin. Nah, saya sampaikan bahwa itu artinya bahwa air itu Tuhan ciptakan untuk dinikmati oleh manusia, binatang, tumbuhan. Jadi tidak ada ulayatnya. Akhirnya masyarakat tersadar bahwa benar, air mengalir 1x24 jam tanpa ada orang yang menghentikannya. Nah, ketika kita, adik-adik peraja ini, diperhadapkan ketika kita ada di lapangan, pasti banyak persoalan yang akan kita hadapi. Banyak persoalan yang akan kita hadapi. Nah sekarang bagaimana berpikir yang baik ya untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan. Nah kita kembali kepada tantangan global saat ini ya. Tantangan global saat ini ya, ini era disrupsi dan era digitalisasi. Hari ini kalau kita mau makan, ini kan tinggal pakai handphone pesan makan ya. Pesan makan, mau butuh mau kemana saja ya. Pesan mobil atau motor apa saja bisa menggunakan handphone kita, ya. Itu yang tadi dari awal saya sampaikan, era yang tidak ada batasnya. Era yang tidak ada batasnya ini berdampak kepada lingkungan, kepada ekonomi, kepada pendidikan, kepada budaya dan juga politik, ya. Kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri ya memberikan arahan dalam rangka pembukaan Expo yang diselenggarakan oleh APKASI, ya. Nah, negara kita Indonesia dalam setelah proses pandemi ini,
kita jauh lebih baik daripada negara-negara yang jauh lebih tinggi ekonominya, kemajuan, yang mengklaim dirinya itu negara yang lebih super, tapi ternyata negara kita jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik ketimbang dengan negara-negara yang lain. Contoh saja di Turki, ya, ya. Contoh di Turki, di Amerika, negara-negara maju di Eropa, ya, mengalami resesi yang cukup tinggi, mengalami resesi yang luar biasa. Makanya kenapa Kementerian Dalam Negeri di bawah komando Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjaga keseimbangan supaya rakyat tidak boleh sakit, penyelenggaraan pemerintahan ini bisa dapat berjalan dengan baik, ya, sehingga pelayanan publik, peningkatan ekonomi kesejahteraan itu bisa dijalankan. Kemarin saya hadir mewakili Bapak Menteri dalam acara ekonomi digital di Nusa Dua Bali. Lalu saya sampaikan, saya bilang Kementerian Dalam Negeri sedang mendesain kartu kredit pegawai, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita lakukan perjalanan dinas tidak akan bawa uang cash, pakai kartu. Jadi makannya juga kita mesti harus gesek, naik pesawat juga, kemudian nginap di hotel untuk mengurangi kebocoran anggaran. Banyak orang yang protes kepada saya bahwa Pak Wamen, kalau apakah kita harus singgah di jalan, harus buang air juga harus pakai gesek-gesek. Ya. Nah, bagaimana Kemendagri hari ini mengatur regulasi agar pelayanan publik itu bisa berjalan dengan baik. Next. Nah, tadi disrupsi, ya, itu menuntut agar kita belajar keras soal teknologi, ya. Belajar besar soal teknologi. Artinya pemahaman kita bukan hanya sekedar belajar. Tadi saya dengan Pak Rektor sementara duduk saya tanya, kok ternyata manajemen pemerintahan itu lebih banyak daripada manajemen pemerintahan dalam konteks politik, ya. Katanya di Papua yang lebih banyak ke politik daripada yang lain. Oh, berarti orang Papua itu lebih banyak berpolitik ketimbang dengan manajemen pemerintahan. Nah, bagaimana hari ini menuntut kita SDM-nya itu harus lebih baik. Kita juga harus belajar teknologi, kita juga harus memiliki inovasi, ya. Memiliki inovasi supaya kita bisa dapat mengikuti perubahan dari waktu ke waktu, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti perubahan yang sedang terjadi hari ini. Kita tidak pernah berpikir bahwa pandemi ini akan datang, ya. Kemudian berubah semua gitu. Ekonomi hari ini, peperangan, ada yang menyalahkan bahwa Rusia sama Ukraina dengan peperangan hari ini mengacau balaukan dengan ekonomi konteks global, secara global, ya. Tetapi bagaimana semua negara itu bisa survive, bisa lebih baik gitu. Next. Nah, digitalisasi, ya. Di situ ada manusia, ya. Digitalisasi ini bisa dapat digunakan bagaimana SDM, kembali kepada SDM yang tadi, ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Menteri Kominfo. Saya bilang, Pak, Indonesia Raya ini terlalu luas dari Sabang sampai Merauke. Tapi semua orang ini tidak memiliki akses jaringan yang lebih baik, Pak. Kalau sekarang kebijakan Kemendagri, ya, untuk bagaimana mendigitalisasi dengan pelayanan publik, ya, itu artinya bahwa konektivitas jaringan juga harus bagus, Pak. Nah, kira-kira bagaimana dukungan sinergi kita bersama untuk ke depan bisa pelayanan publik ini bisa lebih baik. Nah, dalam upaya mengatasi berbagai tantangan aspek global, yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berpegang teguh pada nilai sosial dan norma sosial, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia, meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan. Nah, yang Bapak Presiden sampaikan, meningkatkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia sesuai dengan arahan Pak Presiden. Kita bangga dengan produk yang kita ciptakan dalam negeri. Sehingga belanja APBN, APBD kabupaten kota di seluruh Indonesia bisa kita habiskan, ya, untuk belanja produk dalam negeri. Next. Fungsi aparatur sipil negara, ya. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Kemendagri hari ini, ya, kita ada dalam mengatur regulasi, ya, pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang berikut adalah pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa.
ada satu masalah besar setelah saya ada di Kementerian Dalam Negeri. Maaf, saya mau tanya, saya dikasih durasi waktu berapa lama ya? Senyamannya Bapak, boleh. Oh, iya. Tapi nanti mungkin kita juga banyak di diskusi ya Pak ya, dipersilakan. Ya. Karena sebentar ada tanya-jawab, lebih baik tanya-jawab kita perbanyak waktunya daripada saya bicara sendiri begitu, supaya terkesan tidak satu arah. Gitu. Saya setelah ada di Kemendagri, saya temukan satu masalah, masalah yang belum selesai, ya, masalah yang belum selesai, sebelum Indonesia merdeka sampai dengan Indonesia merdeka ini belum pernah selesai. Ya. Itu salah satu pulau kecil yang ada di Maluku, ya. Itu antara negeri Pelau, ya, negeri Pelau dan Kariu. Persoalan ini timbul sejak tahun 1927. 1927 sampai dengan 2022 ini masalah belum selesai. Kalau Bapak Ibu adik-adik peraja dengar, beberapa waktu yang lalu ada kerusuhan yang terjadi di Ambon. Ya. Kerusuhan yang terjadi di Ambon itu soal sengketa masalah batas-batas wilayah. Ya. Kemarin saya panggil, saya bilang masa ini sejak Indonesia sebelum Indonesia merdeka sampai dengan hari ini selesai. Mereka bilang, Pak Wamen, kalau kita orang timur itu kalau biasa selesaikan masalah itu parang pakai parang gitu. Oh, saya bilang sekarang yang jadi wakil menteri dalam negeri ini yang bisa juga bisa gunakan parang dengan parang. Jadi mari kita selesaikan, saya bilang. Ya. Kita mengedepankan pendekatan yang lebih baik. Seorang pemimpin yang lahir itu memberikan solusi. Dan saya bilang akan kita selesaikan. Gitu. Nah, ternyata bupati itu tidak berpihak, bertindak secara netral, tetapi dia lebih berat kepada kelompok yang lain membuat masalah ini tidak pernah selesai. Ya. Next. Nah, sekarang peran lulusan IPDN sebagai ASN masa kini. Ya. Yang pertama itu menjadi fasilitator dan administrator dalam pelayanan publik. Yang kedua adalah menstimulasi kreativitas dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Memajukan dan mengembangkan daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau 3T. Menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan serta perekat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Waktu saya ada di PUPR, kita banyak merekrut ASN. ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setelah ikut, saya kemarin ada di tempat pelatihan, ini Batu Jajar ya kalau tidak salah. Ada pelatihan di markasnya Kopassus, itu ASN yang direkrut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilatih di Batu Jajar. Nah, setelah dilatih kemudian kita mau tugaskan mereka kayak di Palu, di Aceh, di Papua. Mereka bilang, aduh itu daerah konflik, kami tidak bisa. Daerah konflik kami tidak bisa bertugas. Lalu saya sampaikan, kamu kalau sudah menjadi pegawai negeri sipil, wajib ditempatkan di mana saja di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya bilang, kalau kamu tahu memilih tempat yang bagus, sebaiknya di sini bukan tempatmu, Anda harus mundur. Ya. Dan saya terlalu yakin dengan disiplin, dedikasi yang tinggi yang diberikan oleh para rektor dan juga seluruh para dosen-dosen yang hebat, yang luar biasa ini. Dan saya bangga dengan disiplin yang luar biasa. Itu artinya bahwa kita siap ditempatkan di mana saja di negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah terluar, terpencil, mampu untuk kita mendedikasikan ilmu kita. Next. ASN menjadi fasilitator dan administrator dalam pelayanan publik. Next. ASN dalam pemberdayaan masyarakat. Next. Nah, urgensi ASN pada daerah 3T, tertinggal, terpencil, dan terluar. Yang pertama, pembangunan. Pembangunan itu infrastruktur dan fasilitas umum. Yang kedua adalah ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga adalah pendidikan, angka melek huruf, usia sekolah dini, hingga menengah, tenaga pendidik, sarana dan prasarana. Di daerah-daerah yang konflik, contohnya kayak di Papua, itu guru-guru tidak ada. Guru-guru tidak ada, terpaksa tentara polisi yang masuk kelas untuk mengajar mendidik adik-adik kita, ya.
supaya mereka itu bisa jadi yang terbaik. Next. Kemudian urgensi dalam stabilitas pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Intoleran, ya, intoleran. Yang lalu kalau tidak salah, ya, kepala badan teroris ya, sempat datang di sini saya ikuti untuk memberikan materi, ya, dan mengajarkan tentang intoleran, radikalisme, terorisme dan seterusnya, begitu. Nah, kemudian saya berharap adik-adik peraja IPDN yang ada saat ini, ya, dididik menjadi aparatur sipil negara yang siap dan tidak terpapar dengan radikalisme dan juga seterusnya. Ya, ini harapan kita karena IPDN menjadi garda terdepan untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Kemudian tren global dan tuntutan sektor publik, tantangan ASN saat ini. Lanjut. Alumni IPDN menuju Smart ASN 2024. Yang pertama itu integritas. Kalau integritas itu tuh kata harus sama dengan perbuatan, ya. Saya lihat di kantor-kantor di Jakarta ini terlalu banyak ada spanduk yang ditempel. Anda memasuki zona integritas. Saya sangat orang yang paling tidak setuju, ya. Saya orang yang paling tidak setuju dengan labeling Anda memasuki zona integritas. Kalau kita di luar dari itu berarti tidak berintegritas dong. Benar ya? Benar tidak? Pada saat kita masuk di zona, kita menjadi orang yang integritas, tapi setelah di luar zona, kita tidak berintegritas. Benar kan? Benar tidak? Kalau kita belajar tentang integritas, itu orang Papua bilang tidak boleh latihan lain, mainnya lain begitu. Ya. Harus tegak lurus. Harus tegak lurus, integritas. Jujur terhadap diri sendiri, ya. Anda sedang melakukan hal yang benar atau tidak benar gitu. Ya. Ketika saya masuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ibu Mega bilang saya begini, dia bilang nak begitu. Dia panggil saya anak begitu, makanya saya selalu panggil dia mama begitu. Begitu. Jadi dia bilang PUPR itu tantangan berat loh. Berat itu apanya saya juga bingung begitu. Mungkin ilmunya yang berat atau prakteknya yang berat begitu. Saya kurang paham begitu. Tapi ternyata saya semakin banyak belajar ilmunya di sana, kurang lebih 2 tahun 8 bulan baru saya semakin tahu isinya begitu. Ternyata orang-orang yang kerja di PUPR itu terlalu dekat dengan surga, tapi juga tidak jauh dari neraka, gitu. Ya, terlalu dekat dengan surga, tapi tidak jauh dari neraka. Itu artinya apa? Kalau kepleset sedikit ya pasti ke neraka kan, begitu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia itu ngelola anggaran yang diberi kepercayaan oleh negara itu terlalu besar karena membangun infrastruktur dari Merauke sampai Sabang. Ya. Saya tidak bilang Sabang sampai Merauke karena mataharinya kan dari timur Indonesia, atau jadi saya sebut Merauke sampai Sabang. Jadi mari kita rubah mimpi. Mimpi kita hari ini mimpi dari timur Indonesia sampai ke barat. Jangan dari barat baru ke timur begitu. Ya. Makanya saya bilang lagu dari Sabang sampai Merauke kalau sepanjang bisa kita rubah tapi sebut Merauke duluan baru Sabang. Kalau mataharinya ternyata besok setelah kita pulang kita tidur mataharinya itu terbit dari barat. Oh, berarti dunia sudah lain. Kita sudah kiamat begitu. Tapi selalu matahari itu dari timur. Satu waktu saya ada di Aceh karena bencana. Bupati Aceh Utara itu kukuhkan saya sebagai anak adat Aceh. Jadi saya setiap kali bertemu sama orang, saya bilang saya orang Aceh sekarang. Sekarang orang Aceh. Banyak orang yang ketawa-ketawa, senyum-senyum begitu. Masa orang Aceh kayak bapak? Saya bilang memangnya kamu keberatan dan begitu. Saya bilang kebetulan saya lahirnya di Papua, orang Aceh tapi kebetulan lahirnya di Papua. Gitu.
Kan hak saya untuk saya jawab karena saya warga negara Republik Indonesia. Saya kemarin ada di kampus IPDN, ini bicara soal integritas. Bicara soal integritas, itu kebanyakan kita latihan lain daripada main lain gitu. Ya. Saya bilang tidak ada yang tersinggung di sini. Ya. Kita tegak lurus, integritas. Ya. Tadi kita di kantor-kantor yang ada pelang-pelang yang Anda memasuki zona integritas tadi. Ya. Saya berharap Pak Rektor tidak ada tempel zona integritas di depan. Saya terima kasih karena saya belum baca zona integritas di depan itu ada atau tidak ada begitu. Dan mudah-mudahan tidak boleh ada di kampus ini karena kita didik praja IPDN ini untuk terjunkan supaya tegak lurus membela kepentingan rakyat, rakyat yang lemah untuk mengangkat derajat, harkat, martabat buat bangsa. Ya. Jadi integritas itu ada di diri kita masing-masing. Di dalam diri kita masing-masing, jujur terhadap diri sendiri itu jauh lebih baik. Kalau kejujuran itu relatif. Begitu ya Bu? Kejujuran relatif ya Bu? Banyak orang yang membutuhkan kesetiaan bukan kejujuran. Begitu. Ya. Kalau kesetiaan itu pasti dia jujur. Tetapi jujur itu belum tentu dia setia. Gitu. Nah zona integritas ini sangat penting buat adik-adik praja ini. Akan menguji disiplin ilmu yang adik-adik dapatkan di sini akan tegak lurus di lapangan atau tidak. Gitu. Jangan merusak nama baik alma mater IPDN karena perbuatan yang salah. Ya. Kemudian ramah dan santun. Kita tegas tapi ramah dan santun. Ya. Saya lihat wah ini luar biasa, gitu. Disiplinnya luar biasa. Kemudian tadi kita bicara soal era disrupsi. Kita juga belajar literasi digital. Karena tuntutan zaman menghendaki untuk kita gesit dan responsif dalam mengikuti perubahan teknologi. Ya. Kemudian rasa nasionalisme itu harus tetap ada. Profesionalisme dan wawasan global memiliki jejaring yang kuat, ya. Next. Bagaimana IPDN respon masa depan di era digital? Yang pertama, komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Digital skill itu sangat penting. Jadi adik-adik di sini tidak hanya belajar tentang pemerintahan, tetapi bagaimana untuk membangun inovasi, kreativitas ya terhadap diri adik-adik sekalian. Yang kedua, selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru, learn by doing. Ya. Yang ketiga, menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Yang keempat, dilakukannya kolaborasi antara akademisi, dunia industri, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan. Hari ini kita sekolah, hari ini kita belajar, tujuan kita adalah untuk masa depan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill. Nah ini teknologi, merubah terlalu cepat. Kalau kita tidak ikuti perkembangan maka kita akan terus tertinggal. Next. Lulusan IPDN siap berkompetisi. Ya, lulusan purna praja diharapkan mampu memberi warna baru dalam setiap tatanan pemerintahan dan birokrasi di Indonesia. Inovasi dan kreativitas hal yang dituntut sebagai ASN yang berdaya saing dan berkompeten. Adik-adik praja IPDN ini dibiayai oleh negara, uang rakyat. Kalau sudah lulus, dedikasi ilmu di lapangan itu harus jauh lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudara yang kita yang lulus dari sekolah yang di luar dari IPDN. Next. Kompetisi pendidikan di IPDN. Ya. Jarlatsu terintegrasi. Ya. Pengajaran knowledge,
pelatihan skill, pengasuhan, itu attitude. Ya. Next. Peningkatan kompetensi alumni IPDN pasca pendidikan sebagai ASN unggul penyelenggara pemerintahan. Next. Nilai-nilai Asta Brata. Nilai-nilai dasar Asta Brata menjadi nilai-nilai luhur penyusunan capaian pembelajaran lulusan dan penyusunan kurikulum Jarlatsu terintegrasi untuk menghasilkan lulusan kader pemerintahan dalam negeri sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan IPDN dan pedoman pembinaan kader pamong praja, yaitu yang satu berjiwa Pancasila, ya berjiwa Pancasila, kedua unggul profesional dan berintegritas, kedua menguasai iptek dan berdaya saing, keempat kader revolusi mental dan agen perubahan, kelima mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat, keenam adalah perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 7 berwawasan nasional dan global, 8 adaptif, inovatif, produktif dan kompetitif, ya. Ini leadership versi Wayang Purwa. Next. Selesai, ya. Saya sebelum kembali ke moderator, ya, moderator, pengalaman saya jadi bupati pertama tahun 2008, ya, pertama itu saya jadi jabatan tidak terlalu tinggi. Saya memang orang ASN, ya, waktu itu tidak ada ketentuan larangan untuk ASN itu berpolitik, jadi saya jalan dua-dua begitu, ya, tapi setelah saya jadi bupati, saya seharusnya bisa kembali jadi ASN, tapi saya lebih memilih untuk mundur dari ASN. Karena saat saya jadi bupati memerintah orang, tapi sekarang saya kembali lagi jadi ASN, balik orang perintah saya, lebih baik saya memilih untuk saya harus mundur. Jabatan terakhir saya sebagai kepala bagian umum di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, setiap hari itu saya urus beras Raskin. Pernah dengar Raskin ya? Pernah dengar? Ada-ada praja pernah dengar ya Raskin? Raskin itu program pemerintah untuk bagi beras murah, beras Raskin bagi rakyat miskin. Tiap hari saya urus itu. Saya bagi-bagi beras Raskin buat masyarakat. Jabatan terakhir saya sebagai kepala bagian umum, kalau kepala bagian umum ya urus kayak begitu. Saya laksanakan perintah bupati saya. Gitu. Ya. Kemudian saya lihat kok rakyat ini tidak pernah berubah gitu. Kesejahteraan tidak pernah berubah. Itu yang memaksa buat saya, meskipun tidak punya uang, tapi saya harus bertarung dengan incumbent bupati, calonnya 6 orang, kita harus fight. Saya kepala bagian umum, akhirnya ketahuan sama bupati, saya dipecat, begitu diberhentikan dari kepala bagian umum. Karena dianggap saya lakukan pembangkangan begitu. Saya diberhentikan, ya. Tapi akhirnya dalam kontestasi pemilu kada di tahun 2008, saya terpilih jadi bupati dari 6 calon dan saya menang 46% di periode pertama. Ya. 46%, waktu itu umur saya baru 36 tahun. Saya tidak tahu adik-adik ini setelah selesai ini mau jadi apa, saya tidak tahu. Ya. Tetapi kalau sudah selesai, sudah tamat dari IPDN, saya bilang kembali ke rakyat, dedikasi ilmu harus lebih baik. Ya, dedikasi ilmu harus lebih baik, apa yang kita dapatkan ini bisa kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat. Saya baru 1 bulan untuk menjalankan tugas dedikasi saya buat bangsa dan negara di Kementerian Dalam Negeri. Pak Menteri Dalam Negeri memberi penugasan buat saya. Kementerian PUPR yang lalu itu Papua dalam pelaksanaan PON, saya diminta untuk ikut membantu untuk sukseskan PON. Ya. Sudah, infrastruktur PUPR bangun. Nah, kemarin sebelum saya dilantik, saya diberi pesan oleh Bapak Presiden, tolonglah urus Papua baik-baik. Begitu saya masuk, saya membantu Pak Menteri Dalam Negeri untuk mendorong
supaya percepatan pemekaran 3 DOB yang baru. Ya, alhamdulillah puji Tuhan, tanggal 30 Juni tahun 2022 kemarin 3 DOB disahkan menjadi 3 provinsi yang baru di Indonesia. Artinya bahwa selama ini ada 34 provinsi, dengan ketambahan 3 provinsi jadinya 37 provinsi. Nah, rencana minggu depan kami akan roadshow ke 3 DOB yang baru, ya. Sekali lagi mohon dukungan dari kita adik-adik Praja IPDN. Saya sudah bilang bahwa lulusan-lulusan terbaik dari IPDN kita akan tempatkan 3 DOB yang baru untuk meletakkan fondasi yang kuat dan besar. Jadi kalau ada yang mau ke Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, nanti daftar sama Pak Rektor, nanti saya yang terdepan, saya akan pimpin pasukan. Pak Rektor bilang saya begini, lulusan Praja IPDN kita akan siapkan masing-masing DOB baru itu 100, satu DOB 100, 100, 100. Saya bilang kalau bisa lebih banyak dari itu, jangan cuma 100 saja begitu. Karena saya bilang kita akan ingin membangun fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat sehingga penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Papua bisa dapat berjalan dengan baik supaya membangun trust rakyat Papua terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ya. Nah, adik-adik Praja IPDN ini dijadikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pilot project untuk kita sukseskan 3 DOB provinsi yang baru, kita meletakkan sama-sama meletakkan fondasi yang kuat sehingga bagaimana membangun trust negara terhadap rakyat Papua sehingga dari Sabang sampai Merauke atau Merauke sampai Sabang bisa kita bangun lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah, ya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali Bapak John Wempi Wetipo. Ini ternyata langsung dapat tepuk tangan yang meriah ya. Karena ini merupakan apresiasi yang luar biasa untuk Praja IPDN di sini. Baik, Pak Wamen, ini karena sudah tidak sabar untuk bertanya di kampus Jatinangor ini saja sudah masuk request untuk bertanya ini ternyata dari Papua. Wah, luar biasa. Mungkin untuk sesi Q&A di sesi pertama ini saya berikan 2 pertanyaan. Saya persilahkan kepada mahasiswa atau praja, siswa Praja IPDN di Jatinangor ini ternyata asdafnya Papua Barat ini. Cecilia Syama ya, boleh kemudian dipersilahkan. Papua Barat. Cek. Cek. Jin. Mohon izin pimpinan, mohon izin pomo pengasuh, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekanku Satuan Praja Gautama. Izin memperkenalkan diri, Praja Utama Putri Cecilia Syama, asal pendaftaran Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Wisma Yosudarso Atas. Mohon izin Bapak, izin bertanya. Sebagai calon aparatur sipil negara yang sebentar lagi akan lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kami, calon ASN di era industri 4.0, menuju era Society 5.0, tentu saja tidak akan terlepas dari namanya tantangan globalisasi seperti yang sudah Bapak paparkan tadi. Namun, ada salah satu tantangan globalisasi yang menarik perhatian saya, yaitu menghadapi era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity.
kami dihadapkan pada perubahan dengan skala besar atau volatility, seperti pemekaran Provinsi Papua menjadi 3 provinsi baru. Yang kedua, kesulitan seperti memprediksi secara akurat atau uncertainty. Yang ketiga, kerumitan tantangan akibat faktor yang saling berkaitan atau complexity dan ketidakjelasan atau ambiguity. Lalu, strategi apa yang dapat kami persiapkan untuk menghadapi hal tersebut dan kompetensi mana yang menurut Bapak lebih penting untuk dikembangkan dalam menghadapi era VUCA? Apakah soft skill atau hard skill? Sekian dan terima kasih. Baik, kita tampung dulu terima kasih Cecilia Syama dari asal daftar Papua Barat ya. Saya persilahkan lagi untuk prajurit PDN di kampus Jatinangor ini, ternyata sudah masuk ini pertanyaan. Masih dari asal daftar Papua, Julian Alessandro Wanma, boleh kemudian saya persilahkan. Wah ini antusiasme putra-putra Papua ya, Pak Wamen, luar biasa. Boleh lanjut. Cek, baik, mohon izin pimpinan, mohon izin pengasuh, mohon izin kakak-kakak senior dan mohon izin rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, Praja Madya Julian Alessandro Wanma, NPP 31.1040, asal pendaftaran Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Mohon izin Bapak, izin bertanya. Sebagaimana dalam slide ke-14 tadi tentang tantangan ASN pada saat ini, di mana pada bagian transformasi sektor publik, pada poin digital disruption disebutkan bahwa menuju pelayanan digital dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Maka pertanyaan saya adalah, bagaimana solusi ataupun arahan dari Bapak untuk daerah-daerah di Indonesia yang sebagian besar belum memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk pemanfaatan teknologi yang masih belum memadai, terkhususnya pada daerah tertinggal, terpencil, dan juga daerah terluar. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih pertanyaan Julian dan juga Cecilia. Boleh dijawab ini terkait konteks pemekaran juga di Papua, Pak John Wempi, bahkan juga era VUCA, dan era disrupsi di tengah tidak meratanya, mereka bisa mengakses jaringan teknologi, seperti apa? Iya, saya sekalian jawab 2 pertanyaan yang tadi. Memang wilayah kita, negara kesatuan Republik Indonesia itu terlalu luas. Tidak kayak di Singapura, kalau di Singapura itu 1 hari keliling saya sudah selesai. Ya. Saya ini punya niat untuk bisa mengunjungi kampus ya, yang dikelola oleh Pak Rektor di seluruh Indonesia ini, cuman waktu juga tidak cukup. Baru kemarin ini cuma 2 kampus ya. Kalau bicara di Papua ya, yang saat ini yang kita diperhadapkan adalah dengan kondisi keamanan ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum saya pindah ke Kemendagri, saya diskusi banyak dengan Dirut Bakti Kominfo. Dirut Bakti Kominfo itu mereka punya proyek ya untuk BTS jaringan di Papua. Seperti dengan pernyataan pertanyaan Ade tadi bahwa karena kita dengan era disrupsi hari ini menuntut kita untuk pergerakan itu harus lebih cepat ya. Tetapi di lain sisi kondisi geografis negara kita itu tidak sama dengan yang ada di Jawa, itu harus sama dengan yang di Papua atau di Jawa, sama dengan di pulau-pulau terluar yang sama sekali tidak ada akses yang lebih baik. Ya. Nah, sekarang bagaimana tugas Kemendagri untuk menjaga keseimbangan ini sehingga proses pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu, ya. Apalagi sekarang ini kita diperhadapkan arahan Bapak Presiden untuk kita bagaimana penyerapan anggaran itu lebih cepat sehingga dampak manfaat peningkatan kesejahteraan ekonomi itu bisa dapat dilakukan. Namun tidak bisa kita samaratakan kondisi yang ada di Jawa hari ini atau di kota-kota besar yang lain dengan di daerah. Memang sampai dengan hari ini belum mendapatkan
keadilan yang ya sama rata kayak kondisi di Jawa. Tetapi dengan kebijakan Bapak Presiden, katakanlah di Papua itu di wilayah pegunungan, BBM itu diangkut pakai pesawat, ya. BBM itu naik pesawat, tapi harganya tetap sama dengan harga di Jakarta. Kalau BBM katakanlah di Jakarta harga 6.000, BBM di sana ongkos angkut naik pesawat saja itu per liternya itu kurang lebih 9.000 rupiah. Tetapi sampai jatuh di wilayah pegunungan itu harganya tetap sama, 6.000. Kalau 6.000 ya 6.000, sama. Nah, inilah yang supaya pembangunan itu tidak Jawa sentris, ya. Itu yang menjadi harapan Bapak Presiden. Memang dengan era disrupsi hari ini, kita dituntut bagaimana untuk mengembangkan inovasi kreativitasnya kita supaya lebih baik. Apalagi belum ada, kalau bicara soal Papua, itu kan banyak gangguan. Beberapa waktu atau bulan lalu itu kita dengar bahwa ada orang yang mengerjakan proyeknya Bakti Kominfo kemudian diganggu oleh KKB dan seterusnya. Ini kan juga jadi tantangan tersendiri buat kita, begitu. Nah, bagaimana dengan kehadiran kita anak-anak adik-adik Praja IPDN ini kalau kita di lapangan kemudian diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Memang ilmu yang adik-adik dapatkan di kampus ini belum tentu implementasinya sama dengan yang kondisi yang akan kita hadapi di lapangan. Nah, bagaimana kita sikapi? Tadi ada beberapa poin yang saya sudah sampaikan, bagaimana menyikapi ketika adik-adik ada di lapangan dengan era disrupsi hari ini, kemudian lompatan-lompatan apa yang bisa kita kerjakan. Saya terlalu yakin dengan kemampuan yang adik-adik miliki untuk bisa menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan dari Merauke sampai Sabang. Jadi kalau tadi pilihannya adalah more soft skill, ya, tadi bilang more soft skill atau hard, ya, saya pikir kita diajarkan untuk lakukan pendekatan dengan soft skill kita, begitu ya. Karena karakter masyarakat yang kita hadapi ini berbeda-beda. Ketika saya berhadapan dengan masyarakat di Jawa pasti karakter beda dengan saudara-saudara kita dari wilayah timur Indonesia atau mungkin dengan barat atau mungkin dengan di tempat lain. Nah, bagaimana ya dengan kehadiran kita memberi kesejukan meskipun pelayanannya yang kita lihat kondisi infrastrukturnya belum terbangun dengan baik, tetapi kehadiran kita memberikan manfaat kesejukan buat rakyat kita. Kemudian yang tadi sampaikan bagaimana dengan pemekaran 3 DOB yang baru. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa memang sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan hari ini masih ada orang, sekelompok orang yang lakukan ya penolakan. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa sudah tidak ada ruang lagi untuk menolak atau menerima karena sudah final tanggal 30 Juni tahun 2022. Bahwa sudah ketok paluk undang-undang sudah disahkan. Mari yang pro maupun kontra kita bersatu lalu kita wujudkan kesejahteraan untuk rakyat Papua. Nah, ini yang diharapkan kalau kelak adik-adik ditempatkan di lapangan, mari bersama dengan pemerintah daerah kita sinergi, kita bekerja bersama untuk wujudkan visi negara untuk kesejahteraan rakyat Papua supaya bisa lebih baik yang diharapkan oleh negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak John Wempi. Dari kampus Jatinangor sekarang kita akan beranjak ke kampus Jakarta. Saya mungkin akan persilahkan di kampus Jakarta ini sudah siap untuk bertanya Siti Nur Aini Najib ini. Ini asal Kalimantan Tengah ini, apakah sudah tersambung? Boleh saya mau sapa di kampus Jakarta? Boleh silakan dengan pertanyaannya jika sudah siap. Baik. Wah, tampaknya sedang baik. Bersiap. Boleh, silakan. Baik, mohon izin pimpinan, mohon izin senior perkenalkan diri. Saya Siti Nuraini Najib, NPP 310641, asal pendaftaran Kalimantan Tengah. Dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, beliau menyebutkan bahwa percepatan pembangunan diwujudkan dalam 3 tahap. Nah, salah satunya adalah deregulasi dan debirokratisasi untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, serta meningkatkan produktivitas. Sehingga visi misi kebangsaan dalam menyejahterakan masyarakat itu dapat diwujudkan. Nah, dalam perkembangannya ASN pun terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dan menurut saya ada satu keyword yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitu responsibility, rasa penuh tanggung jawab.
Lantas bagaimana sebetulnya apa yang perlu dilakukan untuk menanamkan responsibility secara komprehensif untuk mengutamakan kepentingan masyarakat bagi seorang ASN, apalagi terkhususnya seperti kami lulusan IPDN yang akan menjadi calon birokrat. Mengingat ASN merupakan penggerak utama birokrasi yang harus memiliki kesamaan preferensi dan perspektif kebangsaan sebagai pelayan masyarakat di era untuk mewujudkan pemerintahan yang cergas ini. Terima kasih, Bapak. Baik. Langsung saja dijawab mungkin di sini Pak Wamen bahwa responsibility ini menjadi hal yang krusial ya untuk seorang ASN. Bagaimana ini masukannya? Ya, tadi pertanyaan dari... Bagaimana untuk ASN ini menanamkan nilai responsibility yang masif di tengah mereka merupakan menjadi seorang calon birokrat? Ya, memang kalau kita ya khususnya adik-adik praja IPDN, ini kan sebenarnya keberadaan adik-adik sekalian di lapangan, ini kan menjadi cermin bagi ASN yang lain gitu ya. Cermin bagi ASN yang lain, artinya seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana dalam kondisi masyarakat kita ya, yang seperti pertanyaan yang disampaikan tadi, untuk kita bisa lebih baik, pelayanan bisa lebih baik ya. Nah, bagaimana adik-adik sekalian ketika ada di lapangan untuk mengimbangi kalau dengan segala keterbatasan yang ada ya. Itu yang tadi saya bilang untuk menjaga integritas lebih baik ya. Integritas itu menjadi titik utama kita bagaimana dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ya. Sebaik apapun keinginan kemauan kita untuk penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik itu akan lebih baik, tapi kalau integritas tidak kita miliki dengan baik, maka sangat mustahil apa yang kita harapkan itu akan terwujud pada saat kita sedang bekerja atau dedikasikan ilmu yang kita dapatkan untuk masyarakat. Karena adik-adik dididik di sini untuk disiap ditempatkan di mana saja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin kita baru rapat ratas dengan Bapak Presiden, saya mewakili Pak Mendagri hadir ratas dengan Pak Presiden. Pak Presiden menekankan untuk percepatan pembangunan ya di IKN yang baru. Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan juga bisa dapat berjalan lebih baik. Nah, ini akan menjadi tantangan juga buat Kemendagri bagaimana untuk menyusun regulasi-regulasi ya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di IKN yang baru. Nah, adik-adik ini menjadi ujung tombak bagaimana untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang saya harapkan seperti slogan tadi, jangan di kantor-kantor bahwa kantor-kantor itu menjadi zona integritas, di luar dari itu tidak berintegritas. Bagaimana kita menjadi panutan yang lebih baik di mata publik, khususnya rakyat di mana kita mengabdi, itu jauh lebih baik. Makanya dari awal-awal pada saat presentasi tadi saya sampaikan, sebaiknya kita tegak lurus, tidak boleh berbicara lain, mengerjakan sesuatu itu berbeda, karena itu tidak akan menjadi hal yang baik pada saat kita melaksanakan tugas sebagai abdi bangsa dan negara. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, mudah-mudahan terjawab dari kampus Jakarta. Sekarang saya akan beranjak ke kampus di Kalbar. Ini sudah ada pertanyaan masuk, ini dari Hilmi Rahayu Mahbub Putra. Oke, kampus Kalbar apakah sudah siap ini untuk bertanya? Sambil kita cek, oh sudah siap ya, dipersilakan. Mohon izin pimpinan. Mohon izin senior, izin memperkenalkan diri, nama Hilmi Rahayu Mahbub Putra, MPP 300807, asal pendaftaran Provinsi Jawa Timur, perwakilan praja dari regional kampus Kalimantan Barat, program studi manajemen sumber daya manusia sektor publik. Mohon izin Bapak, dalam lingkup pemerintahan tentu kualitas manusia menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian berbicara tentang profesionalitas ASN, menurut peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 terdapat IP ASN atau indeks profesionalitas ASN, yakni ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Akan tetapi, salah satu tolak ukur tersebut yakni pendidikan ASN di dalam pemerintahan tidaklah sama. Kualitas pendidikan yang mempengaruhi output ASN antar pusat dan daerah
ataupun Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, Indonesia bagian barat dan bagian timur, maupun antar kota dan kabupaten pun berbeda kualitasnya. Begitu juga kami yang mungkin yang ada di IPDN ini, setiap raja membawa hasil pendidikan dari daerah masing-masing yang tentu saja tidak sama. Menurut Bapak, bagaimana solusi fundamental sehingga tidak terjadi ketimpangan kualitas ASN sehingga percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merata? Sekian, terima kasih. Baik, begitu Pak, bahwa kualitas SDM dari seorang ASN ini pasti akan ditunjang dengan pendidikan ia dapatkan. Berjenjang seperti itu. Jikalau ia punya diberikan waktu untuk bersekolah lagi. Tapi dilalah pendidikan di tiap daerah ini berbeda. Jawa dan di luar Pulau Jawa ini kan berbeda. Sementara kita mau outputnya ini sama, sama-sama berkualitas. Ini bagaimana kemudian solusinya, Pak Omen? Iya, saya kira yang pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Kalau berbicara soal kualitas pendidikan, iya memang di Jawa pasti berbeda dengan di daerah-daerah yang lain. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa wilayah kita ini terlalu luas ya, terlalu luas. Bahkan ada yang belum dapat menikmati fasilitas sebagaimana yang dirasakan dikatakanlah di Pulau Jawa ya. Nah, sekarang banyak pemimpin yang lahir yang juga belum tentu ada punya skill atau basic tentang pemerintahan. Nah, ketika adik-adik ini akan diperhadapkan nanti masuk di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik di kabupaten, kota, provinsi ya. Di kabupaten, kota, provinsi dengan yang adik-adik lebih optimis dengan ilmu, disiplin ilmu yang adik-adik dapatkan, tapi ternyata sampai di lapangan belum tentu akan sama seperti apalagi adik-adik punya keinginan besar untuk menerapkan ilmu di lapangan, belum tentu akan sama karena kebijakan pimpinan itu akan sangat menentukan bahwa kita akan bisa tegak lurus atau tidak, bisa berjalan lebih maksimal atau tidak. Begitu. Karena banyak pemimpin, baik bupati, wali kota, gubernur itu lahir dari sistem politik. Ya. Lahir dari sistem politik. Nah kita ini sebagai aparatur sipil negara yang tetap konsisten dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Kalau adik-adik punya mau lain dengan ilmunya yang adik-adik dapatkan di sini, tapi kebijakan pimpinannya lain, ya, kadang itu juga yang menjadi apa masalah buat kita karena bertentangan dengan nurani daripada apa yang kita mau kerjakan di lapangan, gitu. Karena itu saya pikir pada kesempatan ini ya ada 5 hal penting ya menurut saya, ada 5 hal penting yang harus dikerjakan oleh adik-adik. Yang pertama yaitu Purna Praja IPDN adalah pamong pemerintahan yang mengayomi dan melayani masyarakat, ya. Itu yang harus dipegang, gitu. Apapun kondisi kita di lapangan, kita harus mengedepankan bahwa ya, kita adalah pamong pemerintahan yang mengayomi dan melayani masyarakat. Yang kedua, harus berintegritas, ya. Siap ditempatkan di pedalaman, di pulau-pulau terluar atau di mana saja untuk mendedikasikan ilmu kita mengabdi buat bangsa dan negara. Yang ketiga, jadilah pelopor, ya tadi dia sebut pelopor, ya. Jadilah pelopor penggerak revolusi mental sebagaimana arahan Bapak Presiden di tahun 2017 ya. Kalau tidak salah hadir di kampus ini, ya, Pak Presiden memberikan pengarahan kita yang jadi pelopor penyelenggaraan pemerintahan ya di lapangan. Yang keempat, para alumni Praja IPDN harus menjadi pelopor ya pembumian Pancasila ya supaya kita tegak lurus. Kemudian yang kelima adalah sebagai pamong praja muda ya. Sebagai pamong praja muda merupakan perkat persatuan dan kesatuan bangsa, jadilah contoh perilaku panutan yang bisa diteladani oleh masyarakat. Saya kira kalau ternyata sistem birokrasi yang membuat kita agak susah, paling tidak kita menjaga perilaku yang bisa diteladani oleh masyarakat di mana kita mengabdi. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, ini mudah-mudahan terjawab ya. Dan karena memang waktu sudah menunjukkan 11:41 waktu Indonesia Barat, ini sekarang pertanyaan terakhir dari Kalbar kita ke Sulsel. Ini sudah ada yang siap untuk bertanya, Andi Amalia Tiara ini dari Sulawesi Selatan. Nah, apakah sudah bersiap? Dipersilakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, izin pamong pengasuh, izin senior. Saya Andi Amalia Tiara Putri, NPP 301169, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Selatan. Izin Pak, bahwasanya sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam proses pembangunan atau penyelenggaraan pemerintahan itu sangat erat kaitannya dengan sinergi antara masyarakat dengan pihak penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Yang mana status quo di lapangan saat ini menunjukkan bahwa salah satu poin urgensi yang kita hadapi adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik atau penyelenggara pemerintahan. Yang mana ketika mereka atau pihak pejabat publik berhasil melakukan pembangunan, kepercayaan masyarakat akan meningkat, pun dengan sebaliknya, ketika melakukan sedikit saja kesalahan, itu sangat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Lantas, pertanyaan saya adalah, apakah kemudian strategi yang bisa dilakukan kelak kami sebagai purna praja, sebagai lulusan IPDN yang akan bergerak di bidang pemerintahan untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap pejabat publik itu sendiri. Mengingat potensi kesalahan yang tentu akan sangat sering terjadi dan bagaimana kemudian perspektif masyarakat itu bisa terbangun dan terjalin dengan baik kembali sehingga proses pembangunan penyelenggaraan pemerintahan itu dapat berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Baik, nah ini pertanyaan terakhir, mantap juga ya Pak Wamen ya. Trust di publik karena banyak pejabat melakukan pelanggaran. Apa yang harus mereka lakukan? Iya, memang bangun trust itu tidak gampang gitu ya. Membangun trust itu tidak gampang, membangun kepercayaan itu tidak gampang ya. Nah, bagaimana untuk menjaga sikap, tindakan, perilaku kita di mata publik itu jauh lebih penting gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita memiliki integritas yang tinggi gitu. Nah, kalau para pemimpin kita ya dengan kebijakan yang berbeda ya, bagaimana untuk sikap kita untuk melayani masyarakat. Kemarin saya sempat memanggil Ketua Ikatan Alumni IPDN ya. Ikatan Alumni IPDN dan sekretaris saya memanggil untuk meminta supaya ada konsep grand design besar. Grand design besar untuk membantu Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana untuk mengawal jalannya pemerintahan ya. Pemerintahan ini ke depan lebih baik. Karena dengan era disrupsi hari ini, kita harus memiliki inovasi yang lebih besar, apalagi dengan disiplin ilmu yang ada dimiliki, bisa mampu untuk implementasikan. Nah, ini satu gerakan yang saya ingin ada satu gerakan besar yang bisa kita lakukan mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Begitu. Saya mohon maaf, kemarin saya sempat marah-marah ya di kantor karena para kepala daerah itu nanti ada masalah tapi tidak pernah lapor begitu ya. Nanti belakangan kita tahu dari sumber-sumber yang lain begitu. Nah, ini juga kita harapkan bagaimana dukungan para praja IPDN yang ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan input bagi Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana menyelaraskan, menjaga keseimbangan untuk penyelenggaraan pemerintahan ini dengan baik dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke sampai Sabang begitu. Nah, kemarin saya sempat kumpulkan beberapa bupati, saya sampaikan kok kenapa Kemendagri itu selalu itu dapat informasi kejadian di daerah-daerah itu dapat lebih duluan dari orang lain daripada penyelenggaraan pemerintahan. Nah, bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik? Nah, ini menjadi satu tantangan persoalan yang bisa kita pegang untuk kita bisa jawab bersama. Nah, saya berharap dengan tadi komitmen kita untuk bagaimana penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, dengan kebijakan para pemimpin, baik bupati, wali kota, gubernur di seluruh Indonesia. Mari kehadiran adik-adik praja IPDN ini untuk bagaimana mengimbangi proses penyelenggaraan pemerintahan, apalagi dengan sekarang dengan era disrupsi, dengan perubahan yang begitu cepat, bagaimana mengawal penyelenggaraan pemerintahan ini itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira memang tidak gampang, pasti akan banyak-banyak tantangan yang akan kita hadapi di lapangan, tetapi itu tidak membuat nyali kita ciut untuk melayani rakyat kita, tetapi kita konsisten berdiri untuk melayani rakyat lebih baik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekarang pertanyaan singkat saja dari saya, Pak Wamen, dengan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh para siswa di sini, praja IPDN. Apakah
Pak Wamen optimis bahwa mereka nanti akan bisa menjawab semua tantangan globalisasi, akan menjadi ASN yang profesional, bagaimana? Kalau saya percaya dengan lebih dari 100% untuk anak-anak yang di sini, dididik di sini. Kenapa saya sampaikan saya percaya 100%? Karena ini disiplinnya diajarkan begitu. Disiplinnya diajarkan, tata keramnya diajarkan, etikanya diajarkan, integritasnya diajarkan. Makanya tadi saya bilang, Praja IPDN ini harus jaga nama baik alma mater IPDN di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai satu orang punya perbuatan mencoreng nama baik IPDN yang kita ada hingga hari ini. Dan saya sejak jadi bupati yang lalu sampai dengan hari ini melaksanakan tugas sebagai wakil menteri dalam negeri Republik Indonesia, belum pernah dengar informasi bahwa Praja IPDN itu lakukan kegaduhan atau hal-hal yang lain, itu belum pernah ada. Dan saya berharap ini mimpi saya, mimpi kita semua untuk ke depan dengan Praja IPDN membawa solusi terbaik untuk pelayanan masyarakat Indonesia. Luar biasa loh Pak Wamen, karena saya juga percaya Pak Wamen bahwa kualitas seseorang nantinya ketika nanti akan mengarungi lautan dunia pekerjaan nantinya, profesionalitas itu akan didapatkan dari ilmu yang didapatkan dan juga etika dan disiplin dari bagaimana ia mendapatkan ilmu tersebut. Satu pantun untuk Pak Wamen di sini. Ini khusus saya bikin untuk Pak Wamen. Saya cuplik juga ini pantun dari Pak Wapres. Terada Papua, terasik. Mari tong kita bersorak sampai berisik. Tema profesional ASN sudah kita ulik. Semoga Praja IPDN jadi punggawa negara yang terbaik. Saya Caca Anissa menutup, saya kembalikan kepada MC. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak John Wempi Wetipo. Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan moderator. Selanjutnya kami persilahkan kembali ke tempat. Siap, gerak. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Cangkanan, gerak. Oh, sudah tangannya. Pedang. Tegak, gerak. Luruskan, pedang. Jangan awas kena kepala gue. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Maju, jalan. Henti. Gerak. Persiapan prosesi penyerahan penghargaan Asta Brata Utama. Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kami para abdi praja
Dharma Satya Nagara Bakti, melangkah dengan gegap gempita, penuh perjuangan ke hadapan Ibu Pertiwi untuk membulatkan tekad. Kami putra dan putri Indonesia, Barisan Pamong Praja, mengucapkan terima kasih kepada Bapak John Wempi Wepito, SHMH, atas pengabdian dan tauladan yang telah dipersembahkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Payung Pora, gerak. Mohon perkenan Bapak Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memasuki daerah prosesi. Penyerahan penghargaan Asta Brata Utama kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Rektor IPD. Dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata. Penyerahan selesai, disilakan kembali ke tempat. Tegak! Rauk! Tutup formasi! Jalan! Balik kanan, gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Pamong Praja Indonesia memiliki watak berjiwa Pancasila, unggul, profesional, dan berintegritas, menguasai iptek dan berdaya saing, kader revolusi mental dan agen perubahan, mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat, perekat persatuan dan kesatuan NKRI, berwawasan nasional dan global, adaptif, inovatif, produktif, dan kompetitif. Hadirin dimohon berdiri. Himne Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bakti.
Hadirin, acara dilanjutkan dengan foto bersama. Hadirin yang berbahagia, demikian acara Stadium General bagi Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri telah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.